Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bipos. Kembali bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Tabalong. Nah, saat ini saya sedang memperlihatkan kondisi terkini di samping gedung Pendopo Bersinar, di mana saat ini tengah dilakukan tahapan pemajangan untuk 120 sepeda motor bekas yang akan dilelang pemerintah Kabupaten Tabalong. Jadi saat ini warga yang berminat itu bisa langsung mengecek kondisi fisik kendaraannya satu per satu dan juga bertanya dengan petugas yang ada di lokasi. Jadi informasinya, lelang kendaraan dinas ini dilakukan secara online dan bisa diikuti secara terbuka oleh siapa saja yang berminat. Nah, inilah jenis-jenis kendaraannya. Ada kendaraan yang menggunakan kopling dan kendaraan bebek. Tertua itu tahun 2000. Ada KZ dan Win katanya. Nah, jadi siapa yang berminat untuk mengikuti lelang kendaraan bekas milik Pemkab Tabalong, itu kesempatan masih terbuka karena lelang dilakukan secara online dan saat ini masih tahapan pemajangan yang bisa digunakan oleh masyarakat yang berminat untuk melihat dari dekat atau mengecek secara langsung kondisi fisik sepeda motornya. Total ada 120 sepeda motor. Win.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.